Halo guys, nah di video kali ini cara kita mengunci tata letak aplikasi pada layar depan HP Samsung. Jadi buat teman-teman yang baru menggunakan HP Samsung seperti ini, jadi misalnya kita tekan lama, nah di sini kan kita bisa mengubahnya ya kayak gini. Nah, jadi apabila ketika teman-teman ingin mengunci layar aplikasi di depan HP Samsung, nah itu caranya cukup mudah. Silahkan teman-teman buka pengaturan, kita pilih kunci layar, kita pilih layar depan, kemudian di sini teman-teman aktifkan kunci tata letak layar depan, silahkan diaktifkan, kemudian kita tekan kembali. Sekarang kita akan coba ya. Nah, sudah tidak bisa dirubah teman-teman, tuh terkunci tuh, tadi kan masih bisa kita pindah-pindah. Nah, jadi di sini silahkan kita nonaktifkan atau matikan, nah baru bisa dipindah. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, semoga tips singkat ini bermanfaat buat teman-teman semua.